Safiq bersekolah di Mainz, Mainz Tommy Garden, dekat Kembangan. Walaupun ada transport, seperti kakak cakap, dia kan tak boleh berjalan. Bila ambil Syafiq atau hantar Syafiq, kita pun nak kena dukung dia bawa naik atas bas. Kakak pernah jatuh bila dukung dia nak naik atas bas tu, dengan dia sekali empat badan kakak jatuh ke bawah. Pernah dah banyak kali jatuh. Syafiq kena sakit ni pun daripada umur 4 tahun. Dia adalah seorang anak yang normal lah sebetulnya. Tapi selepas 4 tahun tu, kakak pun tak tahu apa sebab dia. Dia kena sawan. Dalam bahasa ilmu ni, sawannya bernama epileptic. Epileptic syndrome. Seperti mana yang doktor katakan, epileptic ni tak akan baik seumur hidup. Syafiq ni, dia sakit ke dia tak sakit, dia tak pandai menangis. Macam kakak cakap, dia diam aja. Jadi kita pun tak tahu dekat mana yang dia sakit. Jadi kita ni sebagai seorang ibu kan, harus prihatin dan harus korbanlah apa yang perlu kita korbankan untuk anak macam ini kan. Sebab pada kakak, kakak dah tak ada siapa-siapa lagi melainkan dua anak istimewa dengan seorang ibu yang dementia. Tak pernah dalam hati kakak tu rasa macam menyesal atau penat. Bila kakak sakit, sebab kakak pun mempunyai sakit diabetik juga kan. Jadi kakak kontrol lah makan kakak apa semua kan. Setiap doa lepas solat tu kan, kakak selalu doa lah jangan kakak pergi dulu lah pasal dengan Safi, dengan Saifullah macam gini kan. Pasal kakak bukan ada satu je anak istimewa dulu.